dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya bersama saya Cikgu Nadira. Anda bersama dengan saya untuk hari ini. Okey. So hari ini kita ada satu sesi yang sangat istimewa kepada adik-adik kita, terutama yang mengambil bahasa Arab. Hari ini kita nak tanya kepada adik-adik ya yang sedang menonton, mengapakah, apakah sebab anda mengambil bahasa Arab? Dekat sangat rasanya. Okey. Boleh ya? Okey, kepada yang baru menonton, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Okey, selamat datang dan selamat menonton. Jikalau anda sedang menonton di sini, tuliskan. Tuliskan. Hai ataupun halo. Ataupun assalamualaikum di ruangan komen supaya cikgu tahu anda berada di sini bersama saya. Okey. So, hari ini kita akan tanya mengapa perlu pelajari bahasa Arab? Hari ini cikgu nak kongsikan mengapa perlu pelajari bahasa Arab. Ini adalah orang kata tajuk kita hari ini. Hai Jiyubu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Akmal Zuhair. Hai, hello. Okay, selamat datang Dania Zaidi, okay. Mengapa perlu belajar bahasa Arab? Mengapa perlu anda pelajari? Yes. Barulah sedap kan ayat dia? Okay. Limaza ta'lamu lughatil arabiyyah? Okay. So, mengapa kamu pelajari bahasa Arab? Okey, cikgu akan sertakan sab'ah. Terbalik pula. Kan, tujuh. Sab'ah sebab. Asbab. Okey, tujuh sebab. Mengapa kamu perlu belajar bahasa Arab? Okey, sebelum cikgu terangkan mengapa. Nyatakan dahulu mengapa anda. Kepada Dania, kepada Caca, Nurul Sofia Fazli. Cuba jawab persoalan cikgu. Nyatakan satu sebab. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Apa-apa sahaja. Mengapa? Tulis di ruangan komen. Okey, barulah cikgu akan sharekan kenapa kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Okay. Hai, assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Tuliskan. Kita ada ramai yang menonton. Tuliskan. Tiada salah ataupun betul. Tiada salah pun betul pada jawapan anda. Tulis sahaja di ruangan komen. Saya kan. Ana ata'alamu bilughatil arabiyyah li'anna. Ya, lughatul jannah. Apa lagi? Lughatul Quran. Lagi apa lagi? Tulis sahaja, tak kisah. Bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, itu dia. Kita jumpa jawapan yang pertama. Daripada Nur Mahfuzah Bunyamin. Nur Mahfuzah kata, li fahmil al-Quran, dia kata. Untuk memahami Al-Quran. Yes, itu antara sebab yang cikgu nak bagi tahu hari ini. Okey. Lagi siapa lagi? Ifa Sakina Rashdan. Dia kata li'anna lughatu jannah. Li'anna lughatu jannah. Okey, itu pun betul. Lagi siapa lagi? Li'anna ni muslimah. Itu daripada Ain Kitrin Azmi. Li'anna ni muslimah. Kerana dia kata, aku ini adalah orang Muslim. Sebab itulah dia rasa dia perlu belajar bahasa Arab. Okey, kemudian kita kepada Nasha Amilin.
Saya tak ambil bahasa Arab, cikgu. Okey. Kalau tak bahasa tak belajar bahasa Arab, kalau kamu datang ke kelas saya, itu bermakna kamu sedang mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ha, tiba-tiba jadi kelas kelas tazkirah pula ya. Yeah. Okey. So hari ni random je. Cikgu nak bagi tahu kenapa you all? Kenapa anda semua di rumah perlu belajar bahasa Arab? Okey. Kenapa kita perlu belajar? Tak apa, belajar alif bata mula-mula pun tak apa. Itu adalah proses belajar. Okey, kita start dulu dengan alif bata sampai ya. Lepas tu kita up sikit, naik mukadam. Kita up sikit, barulah baca Al-Quran Juzul Amma. Lepas tu barulah kita pergi kepada hadis, kitab-kitab lama. Okey? Tak apa, kita mulakan sikit demi sedikit. Okey. Akmal Zuhair. Kenapa anda belajar bahasa Arab? Nyatakan di ruangan komen. Okey? So, cikgu akan sharekan. Sharekan. Okey, saya suka belajar bahasa Arab kerana saya suka tengok orang Arab. Contoh, kan? Okey, sebab cikgu akan sharekan sedikit pengalaman cikgu. Macam mana cikgu boleh jatuh cinta dengan bahasa Arab? Okey, kita sedar kita bukannya seperti orang Arab, tapi kita ada orang kata langkah ataupun kita punya orang kata big step dalam mempelajari bahasa ni. Sebab kita faham bahasa Arab bukannya bahasa ibunda. Bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa tempat lahir kita. Tapi kita belajar, kita ada usaha untuk belajar. Okey? Okey, so yang pertama. Okey? Yang pertama yang itu, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Yang pertama adalah lughatul Quran. Okey? Yang pertama adalah bahasa Al-Quran. Jikalau kamu orang Islam, rugi tak kalau kita baca buku? Ini bukan Al-Quran lagi. Kita baca buku tapi kita tak tahu pun maksud dia. Umpama awak ambil lah buku Mandarin ke, yang bahasa France ke, yang bahasa English ke, tapi kita tak faham pun satu, kita baca je. Rugi tak bagi kita sebenarnya? Adik-adik kat rumah yang sedang menonton, cuba tanya diri sendiri. Rugi tak kalau saya baca satu buku tapi saya tak faham pun? Rugi kan? Macam tu jugalah kalau kita baca Al-Quran tapi kita tak faham. Sangat rugi. Contoh, kita baca je surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa maksud bismillah? Hari-hari kita sebut bismillah, bismillah, tapi kita tak tahu apa maksud bismillah. Okey. Zuhair kata saya minat sebab nak sambung belajar di negara Arab, cikgu. Mabruk, bagus. Okey. Negara mana yang awak nak belajar? Kita ada banyak negara Arab. Awak kena fokuskan. Kat mana saya nak pergi lepas ni? Mesir ke, Jordan ke, lagi apa lagi? Iraq ke? Kat mana awak nak pergi? Madinah? Kena bagi tahu. Lepas ni cikgu saya nak belajar di Palestin. Tak boleh masuk ya. Palestin tak boleh masuk. Okey. Di mana? Okey, sambung balik. Itu adalah yang pertama, bahasa bahasa Al-Quran. Bila kita sebut sahaja perkataan tu bismillah, maksudnya B. Dengan B maksudnya dengan ismi. Ni gabung ada ya, isim. Isim nama Allah. Bismillah. B dengan isim nama Allah, dengan nama Allah. Barulah kita feel
Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu perkataan itu adalah bi dengan isim nama Allah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Menyayangi. Okey. So, itu yang pertama. Yang kedua, siapa tahu yang kedua tu apa? Okey, siapa tahu kenapa kita kena belajar? Kenapa kita kena belajar? Okey, siapa tahu? Okey. So, yang kedua adalah fungsi ataupun kenapa kita belajar adalah untuk mengamalkan. Untuk memahami dan mengamalkan. Memahami dan mengamalkan ajaran. Memahami. Okey, bila kita dah baca Al-Quran, kita akan untuk belajar memahami Al-Quran dan mempraktiskan dalam kehidupan kita. Okey? Mengamalkan. Memahami untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan dalam kehidupan seharian. Okey? Seharian. Ini sebab dia. Okey. Dalam dunia ni, kalau kita nak buat satu benda, kita kenalah ada tujuan. Inilah tujuan dia. Okey? Mengapa? Okey. So, ini yang kedua. Kita pergi yang ketiga. Rasa-rasa yang ketiga ni apa? Akmal Zuhai kata nak pergi Jordan. Alhamdulillah. Lepas ni, kalau anda dah habis kat Jordan, anda nak buat apa, Akmal Zuhal? Mungkinkah kamu hendak berkahwin dengan orang Arab mungkin? ataupun hanya untuk belajar. Okey, kalau pengalaman cikgu, cikgu memang banyak berkomunikasi dengan orang-orang Arab. Okey. So, waktu kat degree pun cikgu banyak berinteraksi dengan senior-senior. Okay, so banyak kan bercakap. So, bila kita melihat orang itu banyak bercakap dalam bahasa Arab, kita akan rasa kagum. Kita rasa kagum dan kita pun nak bercakap dengan baik. Itu yang pertama dan kedua. Okay, yang ketiga adalah untuk faham kaedah nahu. Kaedah nahu. Okey. Apa yang anda belajar di tingkatan 4 dan 5 ini, okey, adalah mencapai yang ketiga, mencapai objektif yang ketiga, iaitu untuk memahami nahu. Betul? Nahu dan saraf. Apa tajuk nahu dan saraf? Itulah yang anda belajar ketika tingkatan 4 dan tingkatan 5. Banyak kan tajuk yang kita dah belajar. Okey, lepas tu kita akan ni dia. Nombor 4, karya Arab. Okey, bila kita dah faham nahu, kita boleh pergi yang lebih tinggi, iaitu melihat karya-karya Arab seperti syair-syair lama, syair jahili, syair apa lagi? Abasi. Banyaklah, banyak zaman lagi yang kita boleh tengok. Kita tengok keunikan, keindahan bahasa Arab itu sendiri. Anda tidak akan jumpa ketika anda belajar ketika Form 4, Form 5. Anda akan jumpa bagi siapa yang mengambil stam. Siapa yang ambil stam, dia belajar adab wan nusus. So, belajar adab wan nusus, anda akan lihat pelbagai pelbagai syair-syair Arab yang anda akan pelajari. Okey? Itu yang keempat. Yang kelima adalah, okey, yang kelima adalah untuk orang kata meningkatkan ilmu. Nombor lima adalah untuk meningkatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahasa. Okey. Untung ya, bagi anda di rumah, mungkin kamu dah belajar bahasa Melayu daripada kecil. Masuk sekolah belajar English. Sekarang belajar bahasa Arab. Jadi, kamu sudah ada tiga bahasa.
Ah, untung bagi kamu. Lagi-lagi kalau siapa yang belajar Mandarin. Jadi dia ada banyak bahasa, maka ilmu kamu akan meningkat tinggi. Ah, jadi orang-orang yang banyak ilmu ini dia biasanya tidak akan mudah ditipu ya. Ah, contohlah kamu nak pergi pasar, nak beli kurma, buah tin daripada peniaga Arab. Jadi bila kamu berinteraksi dengan mereka dalam bahasa Arab, mereka takkanlah nak tipu kamu, kan? Sebab kamu pun faham apa yang dia katakan. Itu adalah kelebihan orang yang mempunyai banyak bahasa. Okay, so kita ada lagi dua lagi nak pergi. Kita ada 6 dan 7. Ha. 6 dan 7. Okay, nombor 6 adalah bahasa mulia. Macam kawan kita cakap tadi. Dia kata lughatul lughatul arabiyyah hiya lughatul jannah. Naam, dia adalah bahasa yang mulia. Dia adalah bahasa syurga. Itu adalah yang keenam ya. Okey, yang terakhir adalah bahasa Arab adalah bahasa yang mudah difahami. Sebab dia terdiri daripada hukum. Kita lebih tahu tentang hukum. Hukum. Hukum-hukum hudud yang terletak dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran, semuanya diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi, kalau sesiapa yang mempelajari bahasa Arab, dia lebih tahu tentang hukum-hukum yang Allah yang disyariatkan dalam Islam. Itulah ketujuh-tujuh sebab selain daripada anda nak jawab periksa SPM, selain daripada saya kena jawab SPM cikgu, bahasa Arab ni SPM. Itu antara sebab-sebab biasa. Kamu belajar sebab nak jawab periksa, itu hanyalah biasa. Sebenarnya ada 7 sebab di sebalik kamu perlu tahu kenapa kena belajar bahasa Arab. Okey? Itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Cikgu harap anda-anda semua terasa motivasi terasa wow, seronoknya belajar bahasa Arab. Itu yang kita mahukan. Kita tak nak anak-anak di rumah, okey, kawan-kawan kita di rumah rasa terbeban. Kita tak nak dia rasa terbeban kerana satu bahasa ini menyusahkan hidup dia. Tidak. Okey? Anggaplah ini adalah bahasa yang sangat mulia dan jika anda pelajari, kamu akan dapat pahala yang berganda. Lagi-lagi di bulan Ramadan. Okey? So, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada next live. Okey? Dengan tajuk-tajuk Nahu yang kamu akan pelajari di peringkat SPM nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kerana menonton. Ma'asalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.